perkenalkan, aku Day, aku Gita, aku Mute, aku Eli. Yeay. Keluarga Cangcarang. It's come back. Kenapa baru dibilang keluarga Cangcarang? Enggak, kita yeah. Teman emang. Aku lupa kita bakal temenan ya. Oke, sekarang kita mau ngapain ya, Shay? Jadi, kata kuncinya itu adalah banyak, sedang, sedikit, kosong, cerai! Sedang, sedikit, kosong, challenge. Jadi nanti bakalan ada, kita disuruh pilih kertas ya, bebas yang mana aja. Dan disiapin juga makanannya itu yang banyak, sedang, sedikit, dan kosong. Nanti kalau misalkan gue dapetnya banyak nih, gue dapetnya makanan yang banyak dan lu kosong tapi gak makan. Lu jangan nunjuk kosong ke gue dong. Maksudnya apa ya? Istilahnya kan contoh. Harus contoh ini. Terus nanti dihabisin gak makanannya? Dihabisin dalam tingkat waktu juga, kalau misalnya banyak jadi lu bakal sulit juga gitu loh. Jadi setiap di sini semuanya challenge gitu. Tapi makanannya enak semua apa ada yang gak enak? Belum tentu, siapa tahu nanti kan lu kedapetan sesuatu yang gak enak terus ternyata lu dapetnya banyak. Dan kan yang kosong beruntung gitu. Kalau yang beruntung ada hotpot gak sih? Kayak mukbang. Ada sushi gak? Sushi. Nggak, emang lu bisa makan sushi? Jangan bisa ya yang tahu itu. Oke. Ngerti kan? Kalau gitu kita langsung mulai gimana nih? Langsung? Boleh lah. Check it out! Oke, di depan kita sekarang udah ada makanan. Ada yang banyak, sedang, sedikit, dan kosong. Dan ini udah disiapin beberapa kertas yang isinya tuh seperti yang tadi aku bilangin ya. Oke. Terus nanti dikocok, terus kita ambil nih. Mau agak rebutan gitu biar seru gak? Boleh ya. Biar grounded okay. Gitu gak sih? Ya, 3, 2, 1. Semoga Tuhan memberkati aku pada hari ini. Lu ngapain? Ini gak mau gua, Kak. Ya. Orang tua lu jangan macem-macem. Ayo kita buka bareng-bareng ya? Iya. 1, 2. 1, 2, 3. Sedikit. Banyak. Sedangkan gue bisa makan ya. Kosong. Oke. Jadi silakan yang sedikit ya. Yang penting ada air minum sih kalau gua haus. Kosong enak. Sebenarnya gua yang gua tunggu-tunggu deh. Minum kan. Tapi ini chicken nuggetnya enak loh. Gua juga di kosan punya. Enak ya? Enak ya, banyak kamu gak? Kebetulan hari ini saya lagi puasa. Ini. Cheers. Kok bisa gitu? Dari gue. Dari gue ngambil dispenser. Makan seret ya. Ada air buat apa? Ada air buat apa? Mandi. Enak ya? Enak. Boleh enggak? Enggak boleh tapi. Ini enggak sih harusnya sushi kayak apa ya? Nanti gue kalau makanan yang kayak gitu gue mau lebih ambisius. Ini kayak ASMR gitu gak sih? Kayak... Nih biar ada yang menjual gitu ya. Oh iya, kalian tuh harusnya makannya ala-ala ini si CF apa ya? Iklan. Nanti siapa tahu kita diiniin sama nugget. Nih. Dialog ya. Iya. Tadi jijik tau gak sih? Sarapan enaknya pakai apa ya? Sarapan bubur lah. Gua mau dialog duluan. Bumbunya kok kata aku sih ya. Ini enak banget nanti kita makan sampai mau meninggal. Wow, kamu cobain deh. Bisa dibeli di? Bisa dibeli di minimarket terdekat ya. Kelihatan sih gak bisa banget sih iklan mereka. Habis sih, gue tuh orang yang paling kurus, terus gue gak demen makan, terus dapetnya yang banyak. Padahal gak bersyukur ya, gak bersyukur sih. Bersyukur tuh dia challenge. Makanya... Bisa isi ulang baik. Isi ulang. Gak boleh, Teh, curang lu nanti. Minum. Sabar dong, oh, biar gak seret. Biar gak seret, sirem. Maksudnya biar gak seret, kuah. Gitu loh. Anak kuah. Jijik bang. Iya sih, pintar. Aku sama Kak Gita udah habis ya guys. Jadi kita sekarang menunggu Mute. Banget nih makannya. Guys, coba lihat di gelas kalian ada enggak transfer proof-nya?
Ada. Kalau aku enggak, berarti kita aku selain enggak membuat konten makan, kita mengetes makeup waterproof lipstick. Gua ada sih dikit noh, dikit. Aku ada banyak. Tapi ini masih ada 5 lagi, gua enak guys, demi Allah. Minum, bisa, enggak bisa. Minum, enggak bisa. Enggak bisa, biarin, biarkan dia tersiksa. Eh, kan lu disuruh gak bisa sama mama. Lu bertiga tuh kayak emak gue. Iya, lu disuruh. Emang. Turun, Teh. Eh, kalau ngomong enggak boleh makan. Kalau makan enggak boleh ngomong. Iya, kalau makan enggak boleh ngomong. Eh, iya, ada 4, baru enggak satu-satu kalau. Enggak sih. Enggak bisa. Kita mah nungguin aja. Nanti masih ada chicken nugget. Oh iya. Abis. Kamu gak akan bisa bohong sama aku. Nah, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Kita gak mau menunggu sih sebenarnya. Enggak. Yeay! Maaf, setelah berabad-abad ya. Oke, jadi kita sudah berhasil ya tadi. Sekarang kita lanjut ke makanan berikutnya. Di tempat ini ada popcorn. Lihat. Seperti popcorn. Apa tuh? Kosong. Sedikit. Kosong. Hidupnya kosong aja. Gampang. Kertasnya ayo silakan ya. Gua tadi udah kocok-kocok lagi. Gua terakhir nih, gua takut guys, demi Allah. Kocok-kocok dulu katanya. Kocok-kocok dulu. Cuman 4. Kita merem ya. Di kocok ya. Oke. Gua terakhir nih, silakan. Gue bodo amat. Gue terakhir tapi gue ambil. Gue selalu iya yang sini ya. Oke. Terakhir. Ya satu, dua, tiga. Sedang, sedang. Aku sedang. Tunjukin dong. Banyak. Menangis. Sedang. Ini adalah challenge yang sangat menyenangkan. Tuh deh, yang masak deh, masak deh. Selamat makan semuanya. Selamat makan. Selamat makan ya, deh. Selamat makan. Deh, lu tugas lu ngelapin. Gue akhirnya udah. Jangan digas. Jangan jorok. Kalian semua tahu kan kalau gue demennya nyemilnya yang begini. Gue juga demen ngemil. Gue harus kasih tanda apa di kertas? Eh tapi sebenernya gue ngeliat si tadi yang kosong. Ah, curang! Oh, kosong! Tansi lagi. Enggak, caranya gini. Sini! Jangan, gak boleh ada curang. Berisik banget emang. Kayaknya yang sedang tuh udah ditandain sama kita. Ya kan kita? Lu udah menandai yang sedang. Siap dong! Gita tuh diem-diem licik. Iya kan Gita tuh ya kalian. Gita tuh diem-diem licik. Warga showroom. Enggak, bukan licik tapi penuh dengan taktik. Iya. Kadang gitu gue tuh so bijak tapi gue gak ngerti sebenarnya. Enggak, lu tuh lebih di otak lu udah tahu nih mau ngomong apa, tapi mulut lu nggak tahu. Iya iya. Enggak, tadi gue ngomong. Iya. Di otak lu udah tahu ngomong apa, mulut lu nggak tahu ngomong apa. Sama ini. Kayaknya gue juga suka. Gue gak suka gak nyadar gitu. Ternyata gue menceploskan hal yang wanginya enak banget nih kayak popcorn yang kalau lagi nonton film tuh kan. Iya dalamnya gak nonton bioskop. Iya makanya itu aromanya tuh itu. Apa ini belinya kakak nonton dulu ya. Tapi gue gak demen nonton bioskop. Gue demen kalau sambil makan. Eh gue gak pernah tau nonton bioskop. Gue demennya nonton teater jaketi. Apa nih ya. Gue pernah nonton sama Kak Gita. Lu belum pernah tau? Eh pernah gak sih? Gue lupa deh. Gak pernah. Kita kan pertemanannya gimmick dong. Iya. Emang? Udah habis, punya aku udah habis. Gue tambah. Satu. Kayaknya bener-bener kayak orang lagi nonton gitu. Iya, gue lagi nongkrong. Lagi nongkrong. Om-omnya lagi bikin video buat kita. Oh, enggak. Kakak-kakaknya. Gimana deh perasaan lu deh, kok lu dapetnya yang kosong deh?
Padahal kan ide acara ini dari lo. Iya. Iya, setidaknya kayak sedikit sedang lagi. It's okay, itu aja bahannya. Tapi ini kosong kayak itu kayak enggak dianggap tuh enggak. Oh, gitu. Nah, kalau kali perasaannya setelah habis dapat kosong terus dapat banyak gimana? Iya. Lu merasa kayak rezeki nomplok gitu enggak? Enggak tahu. Iya, kalau makannya begini. Kayak makan nasi Padang ya. Oh iya. Agak gua lupa ya? Masuk TV. Tidak usah bilang ambisius. 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 Iya, berambisius banget lah. Ngalir aja. Kalau dapet, dapet rezeki lu. Jadi rezeki udah di ada jalannya masing-masing gitu. Iya. Alhamdulillah. Gua enggak usah. Gua enggak kagak usah dicuci nih, dia bersih. Tuh bersih lah. Bahkan berdebu kan. Sumpah. Jadi kagak usah. Belum. Habisin. Sanggup. Nah. Ribut itu banyak ini yang buliran. Bulir-buliran ya. Mm. Oke, jadi karena kita ingin meminimalisirkan kecurangan antar kelompok ini ya. Enggak ada yang curang, enggak ada itu. Jadi kita bakalan menutup mata kita, terus abis nih kocok-kocok gini kita letakin di depan, baru nanti kalian ambil. Ya, ayo gue semangat nih, soalnya semangka. Semangka ya, semangka nih enak banget. Deh. Ntar nih kocok dulu. Atau enggak, biar adil semuanya ngocok. Ribet deh, ya, aku cuma 4 doang. Eh, awas, awas, kelihatan. Tara, gue kagak lihat ya. Lihat deh. Belum, tutup mata dulu baru-baru. Tutup mata ngambil ya, 1, 2, 3. Ayo kita bersama-sama. Ah, malas banget itu bukan gini. Pulang aja. Rezeki anak soleh. Gimik. Iya sih, aduh terab, maaf ya. Emang sih. Enggak rujak. Tapi emang tahu kenapa ya orang-orang makan itu aneh? Tapi iya, padahal semangka tuh makannya emang pakai garam kan sih? Nanas. Oke, ya, semua selamat makan semua, selamat makan. Selamat makan ya deh. Selamat makan deh. Aku paling ini merah lagi ya, merah banget. Deh tisu deh. Wih, rasa semangka weh. Deh tisu deh. Kamu udah tahu minuman rasa semangka? Enggak, makanya minuman seduh gitu. Gua tahu tuh. Habis. Aku senang. Ngantemin gak pernah. Gua makannya emang lama ya. Gua yang paling seneng, dia yang paling banyak, Pak. Cepetan kali. Gua berserah aja deh. Kayak gini di depannya. Apa banget sih? Aku tuh dari tadi ngelarang giginya. Oh. Yeay! Yeay! Ya enak banget ya, segar. This is too easy, you know. Yeah. Padahal banyak ya, tapi easy enak ya soalnya. Iya, demen gue. Soalnya nggak sesah dan kemarin. Oke, okay, kita lanjut. Yeay! Oke, sekarang kita udah mau masuki makanan yang ketiga. Di sini itu ada ayam crispy ya. Ini kayak chicken karage gitu nggak? Yes. Keempat. Keempat maksudnya. Maaf, Putri enggak bisa menghitung. Iya. Belum lulus TK. Belum lulus. Maka itu makanan manis doang. Iya. Tapi itu yuk, ya. Oke, sekarang kayak tadi lagi ya, merem. Merem semuanya. Ya. Nah, tadi. Ya Allah, gua takut gua enggak mau banyak masalah. Kayaknya gua kosong deh. Yeay. Oh my god, I'm so happy. Yang karage, yang nugget-nuggetan loh. Semangat ya, Mute. Sedikitnya yang mana yang ini ya? Yeay.
kita. Yang banyak siapa? Oh iya. Ini banyak ya. Selamat. Mau. Oh iya manis nih manis. Iya manis. Tapi enak-enak gue suka. Gue tuh gak bisa banget makanan manis. Ini manis-manis gurih gitu loh kayak ada. Manis gurih. Tapi enggak begitu manis ya. Tapi kakaknya juga ini yang sedikit tuh cuma 2 ayam doang. Ini yang banyak ada 15 ayam ini ada. Namanya banyak. Banyak. Ayamnya tuh terlalu kan banyak. Kan juga banyak mau banyak. Oke. Last last bite. Yo. Udah betul kan. Udah betul kan ya. Ayam dislokasi ya. Dislokasi ya. Terus juga. Kuping ke hidung. Oke, kita lanjut kali ya ke next. Makanan berikutnya. Oke, makanan berikutnya. Lima. Lima. Yeah. This is ice cream. Ice cream. Ice cream. Check. Ice cream. Okay. Dia langsung aja. 1, 2, 3. Parang. Gua pasti. Banget itu pun. Bilang. Gua nyelamatin lu. Semangat Ute, tetep semangat, rebut-rebut. Tetep itu udah rezeki gua. Semangat Ute. Tetep semangat, jangan semangat, bersedih. Jangan bersedih. Apa nih? Kenapa sih? Mending sih. Udah ya, cam. Gua yang suka strawberry. Ini minum air aja. Makan semuanya. Lu suka strawberry atau suka apa? Anggaplah ini es krim ya. Cair ini mau yang coklat. Coklat banget sih. Tidaknya makan di mangkok yang sama ya kan. Oh, es krim gua baru diem. Lu tuh mengenai dari tadi itu doang, Teh. Selek mulu. Apa masukin lagi? Selek mulu gak selek. Es krim, strawberry, cek. Kesian banget ya, temen kita ya. Kesian ya. Buka lu jilat-jilat. Udah yang terakhir. Aku rasa strawberry yang ibu mau ya. Abis. Oh my god. Bibir kita sudah tidak berwarna, yang masih berwarna karena makannya dikit aja. Jadi gimana? Gimana? Ini kan kontennya gue yang ngajakin kalian seneng nggak? Seneng kok. Gue sih seneng aja sih. Ngajak? Nggak usah ngajak aku. Nggak usah. Oke, jadi konten kan jalan kita selesai sampai di sini ya. Wah. Terima kasih sudah melihat penderitaan kita ya tadi ya. Saya kebetulan dapat alhamdulillah dapat rezekinya bagus di hari ini. Cuman perut saya udah agak kurang menerima rezeki tersebut ya. Kalau enggak ada kemarin agak apes ya. Cuma karena gue memiliki teman yang saling berbagi dan gue saling membantu juga, jadi semuanya di sini senang ya. Pak kita sama Kali masan tengah-tengah ya. Jadi maksudnya enggak usah. Oke, terima kasih udah menonton konten dari keluarga Cangcorang tapi gini-gini ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng biar kalian tahu notif dari JKT48 TV. Oke. Bye.